Saudara, perayaan hari ulang tahun Bentara Budaya ke-40 tahun ini berlangsung meriah pada Senin malam. Bertajuk Bentara Untuk Indonesia, perayaan hari ulang tahun Bentara Budaya ini serentak dilaksanakan di Jakarta dan Yogyakarta. Meski sempat guyur hujan, perayaan hari ulang tahun Bentara Budaya ke-40 tahun berlangsung hikmat dan meriah. Perayaan ini dihadiri oleh pimpinan Komnas Gramedia, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi Kecil dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Pada perayaan ini pun diserahkan penghargaan kepada maestro seni serta pemutaran cuplikan podcast Bentara Budaya yang akan segera ditayangkan. Perayaan hari ulang tahun Bentara Budaya ditutup dengan penampilan dari Woro Mustiko dan Endah Laras. Senang seni, teman-teman saya banyak seniman. Jadi ya senang kalau ada acara-acara begini. Dan sebetulnya untuk saya lebih senang daripada acara formal-formal. Acara yang tentang seni selalu lebih bisa saya nikmati. Itu aja. Tentunya selain keseniannya juga melihat lukisan-lukisan yang luar biasa. Biasanya artis-artis ini kan hari ini koleksinya Bentara Budaya juga sangat luar biasa. Dan semua seniman ikut memiliki... Perayaan ini juga digelar di kota kelahiran Bentara Budaya, yakni di daerah Istimewa Yogyakarta. Bentara Budaya pertama kali didirikan oleh almarhum Jakob Utama di kota ini pada 26 September 1982. Bentara Budaya juga memberikan penghargaan kepada seniman dari beberapa daerah yang dianggap berjasa di bidang kesenian, serta meluncurkan dua program terbarunya, yakni podcast dan NFT. Rangkaian perayaan hari ulang tahun diperiakan dengan pameran seni rupa, pemotongan tumpeng, dan ditutup dengan aksi panggung wayang cekaka dan Jogja Hip Hop Foundation. Ini adalah ulang tahun ke-40 yang digelar secara paralel di Bentara Budaya Jogja dan Bentara Budaya Jakarta. Dan kita berharap ulang tahun ini menjadi momen untuk memperkuat kembali program-program seni budaya dari Bentara, memanggungkan karya-karya kreatif dari para seniman di Bentara yang kemarin selama pandemi sekitar 2,5 tahun itu cukup sulit ya mengadakan kegiatan-kegiatan secara tatap muka. Penghargaan ini adalah semacam dukungan atau support kepada mereka untuk terus berkarya.